Hai, perkenalkan nama aku Shenia Tiyanti dari SMA N2 Surabaya, kelas 11-7, nomor absen 33. Di sini saya akan membuat ayam mentega untuk tugas PKWU. Pertama, nyalakan kompor. Kedua, kita masukkan potongan ayam yang sudah dibersihkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Kemudian kita tunggu sampai hingga kering kecoklatan. Sembari kita menunggu, kita bisa menggeprek bawang putih ataupun potong-potong, ini opsional ya. Lalu potong bawang bombay memanjang seperti ini. Kemudian potong daun bawang memanjang seperti ini. Lalu kita tiriskan ayam goreng yang sudah wangi hingga kecoklatan. Kemudian kita masukkan margarin atau mentega. Di dalam wajan itu sudah ada sedikit minyak, kita tambahkan sedikit minyak saja. Lalu aduk sebentar. Kemudian masukkan daun bawang, bawang bombay, dan bawang putih. Tumis hingga wangi dan kecoklatan. Lalu kita masukkan ayam goreng yang sudah kita tiriskan tadi. Kita aduk. Kemudian kita tambahkan kecap asin dan kecap manis. Tambahkan juga bubuk merica secukupnya saja. Kemudian aduk dan masak sesaat. Jika dirasa ayam sudah matang, kita taruh di piring untuk akhirnya kita plating.